Jadi hari ini jam berapa nih? Jam 11 malam. Kelar bekerja, nge-preview podcast sama Nope. Jadi, aduh, anggelnya. Karena kemarin itu waktu podcast sama Nope, kita keceplosan ngomongin tentang politik. Karena kan ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba ada beberapa ngomongin politik, terus ada beberapa hal yang kemungkinan itu kayaknya bisa digoreng-goreng kayaknya daripada jadi kita memutuskan diskusi sama Nopengan ini mending dipotong atau enggak. Dari Nope bilang enggak tahu ya, aman enggak ya Mas Rip, ketika ada aman enggak ya berarti kan ada kecenderungan, ada potensi buat dipotong orang. Nah, daripada dipotong orang, mending kita potong sendiri. Jadi maaf teman-teman, jika nanti misal udah ngobrol-ngobrol ada yang tiba-tiba tidak menyambung, berarti itulah part yang kita potong demi menyelamatkan karir kita. Jadi kita kepotong. Jadi di sini akan spoiler apa jenenge? Pilihan politik Nope itu opo, itu harus sih. Secara judul adalah koya adalah pilihan politik Nope, karena kita ada ngobrol soal politik. Terus gara-garanya ya itu sih, gara-gara kemarin ada pertanyaan politik. Terus channel ini kan sebenarnya channel politik yang mencoba digeser jadi entertain kan. Nah itu dia, makanya kita ada obrolan tentang politik. Terus kemarin senape Nopek ya kan bahas tentang Turi Nopek kan, Turi Nopek dan senape Nopek. Kemarin beberapa jika ada yang menonton Turi Nopek itu ada pembahasan sedikit politiknya sebelum menuju ke personal tentang kehidupan Nopek. Tapi katanya nanti di digital dulunya Nopek akan dipotong. Jadi berbahagialah teman-teman yang menonton Nopek kemarin, full menyenangkan dan tentu ini jowoan, dan itu yang tidak kalian tonton di digital download ada beberapa, tapi MC akan katanya akan masuk di digital download, jadi akan ada MC, ada aku ada topeng sing ngomong jowoan kita awal. Jadi kita di Jakarta tapi ngomong tentang jowoan. Mari ngono iki setelah, karena kita berdikari ya iki. Ini ngedit dewi, bukan ngedit dewi sih. Iki nge-preview dewi, nanti diedit sama tim Octave. Nah, iki masih si gurung iki. Maring ini tak apa jenenge? Preview. Tapi iki masih file-nya adalah si Google Drive, Bro. Nah, Google Drive iki. Setelah itu baru ngurusi lagu. Jadi, teman-teman, di sini juga menginformasikan bahwa podcast sama Nope kemungkinan akan tayang besok hari apa berarti ya? Besok hari Rabu. Hari Rabu atau hari Kamis ya? Besok hari, ya pokoknya besok akan tayang kemungkinan jam 5 karena ini baru udah preview dini hari dengan ini. Dan ini menginformasikan bahwa diriku akan apa sih ini? Merilis lagu teman-teman. Oke, intronya akan tak kayak intronya aja. Intronya iki mau disik karena ada suaraku. Ini nyoba-nyoba. Ini adalah bocoran lagu. Ini bocoran lagu ini masih keru enggak? Ini masih guide pianonya. Rencananya akan jadi lagu tersendiri ngono sih. Teng 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 teng. Ki harapanku sih sudi, tapi aku akan tak ganti. Wis. Jadi malam ini nge-preview lanjut iki sampai kemungkinan iki akan sampai jam 3 pagi, jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Nge-preview lanjut nge-preview
draft satu lagu single keempat. Jadi targetku sih akhir bulan ini jadi lagu nih. Terus Januari akan nggak video klip, video klip akan memakai Dedi. Jadi karena video klip Oponoe akan dikerjakan sama Dedi dan konsepnya kok tetap tetap aku sih. Gitu teman-teman. Konsep videonya adalah sih kita tunggu sih. Nah, videonya sedih, pokoknya sedih, lagunya sedih. Nah, aku pengen gawe model video klip cewek sing jauhan tapi ning Jakarta sopo ya? Sing kira-kira slow ngono lho. Pengenku adalah ada ceweknya. Lah enggak ya engko iki ae bayar riko sing murah-murah buat model video klip. Tapi harapanku sih ada mbak-mbak Jawa yang membantu video klip. Jadi ben api ae. Jadi ada video klip ada ceweknya. Gitu. Atau teman-teman ada yang pengen mengidekan video klip dengan lagu yang sedih ku opo ae. Le di kepalaku adalah bengi-bengi nangis atau City Light terus Halte wis ngono hal-hal sing di malam motoran kan motoran kita pernah motoran terus nangis ngono kan pasti beberapa orang. Nah itu akan tak angkat nang video klipku karena modalnya gak sepiro akeh gawe iki. Dan lagu kelima katanya akan dikerjakan sama Pras Teguh. Tapi kalau ternyata dia tidak dikerjakan berarti aku akan mengerjakan sendiri manual kok ini nih. Jadi akan berdikari. Lagu sedih jadi dino iki ame nge-preview wis mari. Apa meneh ya? Ya itulah. Jadi buat teman-teman misal Oktav sudah tayang, tolong gempur di Oktav Media sama Alno Pia, semoga berkunjung datang sobat ANP kemarin Semari ANP engko nyoba semoga teko pisan dan pasien Arif teko pisan. Iki adalah video gaya mempromosikan semoga wong teko nang Oktav Media sih. Sama mendeklarasikan bahwa Januari akan ada single baru yang akan dirilis kalau sesuai jadwal, karena ini masih sesuai jadwal draft 1 di minggu ini, draft 2 di minggu depan. Itu artinya bisa 2 minggu selesai karena kan 3 kali revisi. Jadi 3 kali harapanku sih draft 3 wis beres akhir tahun apa awal tahun sudah selesai baru mengkonsep ide video klipnya kayak apa. Karena tenaganya hanya memakai Dedi, aku dan Momo, apakah menjadi sesuatu yang oke meskipun murah. Teman-teman suka proses kreatifnya nanti akan tak share dari membuat lagu sampai akhirnya jadi video klip. Terus konsep-konsepnya akan kok ya akan BDS sih tak gawe deh karena lumayan kan kayak kenang-kenangan bahwa ternyata gawe lagu itu meskipun nek ngono tok mungkin bagi orang tapi ada proses sih, ada ya ada budgeting nih, ada proses. Secara budgeting sih murah banget karena Dedi kan tak bayar sebagai karyawan per bulan. Momo juga dia akan brainstorm tentang ide ini. Nah, selebihnya adalah membayar ya ngebayar gaya kompos lagu nih. Terus ya kemungkinan sih tidak sampai UMR Jakarta harus ya harus total yang harus gue keluarkan. Kalau sama Pras, karena video klip yang pertama, single yang pertama Penyesalan gue habis sama Pras gue nggak salah sekitar 15 jutaan. Sing hancur itu video klip lagu kedua itu sekitar 5 sampai 7 juta. Apakah lagu yang sing lagu ketiga Kapaneka itu hanya beberapa ratus ribu karena temanku nggak belum dibayar, aneh banget. Jadi hanya segitu. Kira-kira oleh kamu gaya lagu pirang ratus atau pirang juta. Nah, jadi siap ya teman-teman. Matur suwun, support terus Oktav Media, gempur dan tunggu laguku sing keempat, single keempat.